Welcome back to my channel, aku Deodre. Dan kali ini aku mau nge-review satu produk yang brandnya aku belum pernah review sama sekali. Jadi ini adalah pertama kalinya aku nge-review brandnya. Biasanya aku nge-review sister company-nya yang Emina. Kali ini aku nge-review produk Wardah. Yes, aku belum pernah nyobain sama sekali. Kalau kalian ngeliat review aku belum pernah menyentuh produk Wardah. Sebenarnya bukan karena apa-apa sih, aku banyak kok udah sering banget pakai produknya dia, especially lips produknya dia. Cuman memang aku biasanya kalau lips product itu maunya full swatches, dan karena modal sendiri beb, jadi tidak bisa. Maka dari itu aku nyobain eyeshadow-nya, karena eyeshadow-nya tuh mirip banget sama punyanya Emina. Setelah ini aku bisa bikin comparison-nya untuk kalian, tapi meanwhile aku mau review dia dulu sendiri. Dia ini harganya nggak beda jauh sama yang Emina. Nanti aku akan catat harganya kira-kira berapa. Tapi dia nggak jauh beda. Ini itu yang eyeshadow klasik Wardah Eye Expert. Jadi produknya itu, ups, ini kalian bisa lihat warna-warnanya. Jadi dia ada yang silver, enggak silver, cream gitu, warna cream. Ada yang warnanya agak pink, sama yang ada warnanya agak antara coklat dan bronze gitu. Ya, bronze. Terus dia ada ini, cuman seperti biasa aku enggak gitu suka pakai aplikator ini. Jadi mungkin aku akan pakai aplikator ini hanya untuk apply shimmernya aja. Nah, kali ini aku mau achieve look yang memang sangat-sangat natural, karena memang ini pun klasik, so ya really just be, you know, round chocolate, pink, terus juga a touch of ini. Dan yang spesialnya lagi adalah dia tuh ada kacanya. Aku lupa sih Emina tuh ada kacanya apa enggak yang eyeshadow-nya dia. Aku akan pakai brush ini. Jadi ini brushnya masih bersih ya, guys. Nah, aku akan cobain dulu pakai bronze-nya. Wow. Aku cuma tap dikit doang, dia langsung sebanyak itu. Wow, dia nggak powdery, guys. Creamy banget. Wow. By the way, maaf ya alis aku ganggu, karena emang aku lagi males banget nyambutin. Gila, aku takjub sih. Aku akan coba wash sedikit ya, biar nggak harsh. Aku mau blend dulu dikit. Tapi ini wow banget sih, karena dia beneran segitunya. Oke, ini warnanya cakep banget. Ya sih, cakep banget loh. Ini aku baru pertama kali banget nyobain produknya, dan aku udah impressed. Aku akan coba pakai ini untuk yang di warna pink ini yang di tengah. Aku suka banget soalnya sama texture eyeshadow yang kayak creamy gitu. Tuh, dia tuh kayak langsung nempel gitu loh, guys. Sekarang aku tahu sih kenapa Wardah banyak yang suka. Alik, produknya tuh mengejutkan. Gila, aku baru nge-review satu produknya aku udah kaget sendiri. Nah, ini aku akan pakai di bagian inner corner mataku. Wow. Kayaknya aku mau nambahin pinknya lagi biar agak sedikit kelihatan. Cantik banget. Oke, aku akan selesaiin dulu yang sebelahnya. I'll be right back. Oke, guys. Jadi ini dia eyeshadow-nya. Aku gak nyangka sih dia tuh se-pigmented itu. Gila, keren banget sih. Although ini kan sebenarnya ada bronze gitu. Jadi sebenarnya kalau ini matte akan bagus banget untuk yang coklatnya. Tapi karena ini bronze, jadi ya udah nggak apa-apa. Aku bakalan coba untuk pakai eyeliner dulu sama pakai maskara, dan kita lihat ya. Di sini aku pakai eyelinernya Maybelline yang Hyper Sharp Liner. Oke, guys, jadi itu dia review dari aku. Ini hasilnya.
Jadi overall aku suka banget sama produk ini. Aku pengen banget nyobain Wardah Eye Expert yang lainnya supaya biar aku tahu kira-kira emang warnanya tuh sekeren ini apa enggak untuk varian-varian lainnya, karena ini keren banget, jujur aku suka banget karena dia beneran pigmented, creamy, doof banget. Aku nggak nemuin cacatnya sama sekali dari produk ini, which is great, dan harganya juga murah banget. Aku akan coba untuk compare nanti bareng sama Emina juga yang aku suka banget waktu itu yang pernah aku review. Dan kita lihat apakah sebenarnya formulanya sama aja, which karena mereka satu company jadi ya udah sama, atau memang ternyata berbeda. We'll see about that. Aku bakalan review itu juga. So yeah, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. And sharing is caring. Hope you like what I shared. Bye.